Assalamualaikum, saya Raden. Saya mengucapkan Happy Women's Day kepada seluruh wanita-wanita di seluruh dunia sebenarnya, khususnya dekat Malaysia. Assalamualaikum. Happy Women's Day. Selamat Hari Wanita Sedunia. Saya ucapkan kepada semua wanita-wanita di seluruh dunia. Siapa yang kata perempuan ni complicated? Bagi saya tak. Perempuan ni mengkomplitkan hidup kita. Ah, nampak? Wanita itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Jagalah mereka dan terima kasih kerana mewarnai dunia kami. Okey, sekarang ni cabaran dia, saya kena explain apa yang diletakkan dekat muka Isha ni. So, jom kita tengok video ni. So, kita tengok video Isha ini. Okey, yang ini dia letak macam corrector dekat dia punya muka. Saya tak tahu, saya try je. Nah, corrector ni function dia macam tutup lubang-lubang sikit, tutup-tutup jerawat. Kan? Ataupun ni foundation ni. Letak kat bawah mata, rasa foundation bukan corrector. Kan? So, letak sponge untuk ratakan foundation yang dipakai. Juling-juling mata dia. Okey. Lepas tu, ni dia. Ni baru dia punya makeup lah. Letak dekat dia punya muka. Satu muka. Aha. Sebab dah kena rata kan, kan. Tapi ramai yang prefer daripada guna brush, dia akan guna sponge. Sponge lagi rata compared to brush sebenarnya. Kan? Dia ikut toner kulit juga. So make sure kita kalau nak cantik, kita kena makeup dekat tingkap. So lighting dia natural compared tu pakai ring light ke apa. Lepas tu Icha dia dab-dabkan sikit dekat bawah mata dia. So bawah mata kita biasa ada eye bag. Kadang kurang tidur ke apa kan. Normal, that's normal sebenarnya. Okay, seterusnya. Ini dia letak shading. Letak shading dekat area sini. Dekat bawah dagu dia, dekat sini. Biasa shading ni adalah untuk menguruskan kita. Nampak kita lebih kurus sikit. Selalu orang letak dekat bahagian tulang pipi sini. Hidung, area dahi sini dengan bawah dagu ni. Sebab dia akan potong shape kita lah. Orang kata ada kadang-kadang shading parang. Ni shading parang ni. Okay, lepas tu ni letak. Letak kat mata ni apa? Concealer. Saya tak sure lah. Tapi saya rasa concealer kau letak mata anak mata ni. Okay. Dia pun tengok cermin. Letak balik. Dan letak balik. Ni simple je apa yang Isha buat ni. Okay. Yang ni letak. Bukan highlighter. Highlighter ke kat hidung? Highlighter ke? Dia bagi hidung dia macam mancung sikit. Yang ni. Dia letak. Highlighter kat pipi. Bukan highlighter. Highlighter ke? Dia sebab dia nak bagi cerah-cerah sikit kan. Saya rasa highlighter. Kat dagu sikit, tepet-tepet sikit. Okay. That's normal, normal. Perempuan semua akan buat macam tu. Yang ni, ni lah. Eyeshadow. Eyeshadow dekat anak mata, dekat bulu mata ni kan. Mesti kena punya. Cik Ta selalu buat benda ni. Tak elok betul. Ni real. Kita kenal lah. Yeah, so, kena balance lah. Kalau korang buat belah kanan, belah kiri pun kena buat juga. Belah bawah sikit. Belah bawah ni untuk menampakkan mata korang besar. Kalau kau letak atas je, mata kau akan macam redup sikit. Kalau dua key atas dengan bawah, mata kau besar. So last sekali, dia goyang-goyangkan pensel ni. Kau duduk dia boleh tak, Syah? Dia letak kat kening. Kalau yang satu eyeshadow lah. Kalau eyeshadow sini lah. Kalau kening ni, pensel untuk kening tu. Itu je jawapan dia. Celak, celak. Bukan celak. Celak kat sini. Untuk kening lah. Betul, last sekali, dia letak yang benda spray-spray tu. Itu untuk maintainkan makeup korang. So makeup after 10 minutes dia akan cair. So dia akan blend dengan kulit wajah korang. Simple. You know. Dah habis lah. Kita start sekarang. Okay, yang pertama dia. Oh, ni dia pakai foundation lah. Yang ni dia pakai tu. Oh, baking powder. Dia nak buat Wakanda ke apa? Ni dia pakai. Ni dia pakai. Dia tutup ni. Dia punya bawah mata. Jintan manis. Ini paprika. Watercolor. Watercolor saya tahu. Saya kecil-kecil tu selalu pakai watercolor ni. Lepas tu pakai tu celak. Kalau nak pergi masjid kan. Ush. Kenapa dia pakai itu? Yang tarik tu. Dekat ni. Ok.
klip tu. Lama juga nak siap ya. Macam nak buat bangunan tu. Yang saya tahu tu blusher lah. Blusher kot. Saya rasa blusher. Ni blusher. Ni nosher. Nah, ni lipstick lah. Kita tahu lipstick. Oh, dah pakai lipstick pun. Bumbu satu lagi. Oh, ni lip balm. Okay, ni apa? Ah, dah siap dah.